Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Wak dah masak sambal tahun, sambal tradisi orang Jawa, yang mana antara ramuan dia kita menggunakan kulit lembu yang telah diproses. Boleh link pada video sebelum ni untuk tengok cara proses kulit lembu. Okay, ini ada sambal tahun yang telah siap untuk tetapan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Untuk proses seterusnya bagi masak sambal tahun, kulit lembu yang telah dibersihkan daripada itu direbus. Yang semalam kita rebus, yang kita rebus kita potong-potong seperti ini. Dan kita rendam, setelah kita potong seperti ini kita rendam semalaman. Lepas tu kita rebus kembali. Okey, bahan-bahan untuk kita buat sambal tahun, cara Wak. Okey. Biasanya Wak akan menggunakan 250 gram lengkuas, 5 ulas bawang kecil, 250 gram cili, 200 gram kulit lembu yang telah diproses. Boleh lihat pada video yang sebelum ni, yang mana Wak proses kulit lembu lah, bagaimana kulit lembu Wak bakar, Wak rebus, Wak potong, Wak rebus lagi sehingga menjadi seperti sotong. Boleh juga menggunakan sotong kering, seperti menjadi sotong lah. Sedikit isi kerang kering, ini sedikit udang kering, lebih kurang dalam 50 gram. Yang ini yang isi kupang, isi kupang kering dalam 250 gram. Kerang, isi kerang saiz XL dalam 250 gram. Dan juga 500 ml santan. Okey. Kita mulakan dengan memanaskan air, satu cawan air, bersama dengan cili, 250 gram cili. Kulit lembu, lengkuas, bawang, udang kering, isi kupang ataupun lala, isi lala, kerang, isi kerang, direbuskan. Dalam memasak sambal tahun, bahan utamanya adalah, sebenarnya bahan utama untuk membuat sambal tahun adalah lengkuas. Di mana kalau tak ada lengkuas, tak jadilah sambal tahun. Tapi bagi orang-orang Jawa, memasak sambal tahun kulit lembu adalah satu menu yang istimewa. Sebab kerana kulit lembu pada zaman dahulu, kita suka mendapat makanan. Jadi antara bahan makanan yang kita boleh gunakan adalah kulit lembu yang telah diproses. Kita proses. Sekiranya bahan-bahan lain tiada, kerang tiada, tapi yang ada hanya ada kulit lembu saja yang kita boleh masak sambal tahun. Dan kulit lembu ni saja bukan semata-mata sambal tahun yang kita boleh masak. Kita juga boleh memasak sambal. Kita boleh masak masak lemak. Kita boleh masak kuah kari, dal. Dan kita boleh masak dengan kuah asam pedas.
kuih lembu. Macam-macam cara masakan kita boleh gunakan oleh kuih lembu ni. Dan baru ni Wak balik kampung Selancar, Wak dapat stok kuih lembu yang mana ianya adalah lembu korban tahun lepas, dan kulitnya telah jemur hingga kering dan boleh diproses. Dia bila dah merebus sambal ni, anda akan dapat bau cili dan juga lengkuas yang kuat. Bau cili dan bau lengkuas yang kuat memang baru dia punya rasa tu memang nikmat. Dan yang penting sekali dalam sambal tahun ni adalah lengkuas. Lagi banyak lengkuas, lagi sedap. Sebab lengkuas ni dia ada rasa manis dia. Dia ada rasa istimewa dia daripada lengkuas ni. Jadi makin banyak lengkuas, makin sedap. Ada setengah orang suka blender. Dia blend, dia kisar lengkuas sama bawang dan juga sedikit cili. Dia blender, dia kisar sehingga lumat and then dia rebus supaya dia meresap. Tapi Wak suka cincang macam ni sebab bila Wak dah cincang apa semua tu, kita boleh kunyah lengkuas tu waktu kita makan dengan nasi panas-panas. Nikmat dia tu memang sedap. Kita rebus sehingga agak kering. Cili-cili dia telah masak, segala isi telah masak, and then baru kita akan masukkan santan. Apabila cili dah masak, masukkan gula secukup rasa, garam, lepas tu masukkan santan. Memasak sambal tau memang memerlukan masa yang agak lama. Mungkin sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, melihat pada kuantiti. Macam ni Wak masak sedikit saja, tetapi sedikit-sedikit pun satu periuk besar. Cukup yang sederhana besar Wak masak dengan bahan-bahannya dia. Dan ini kategori boleh dikategorikan sebagai lauk mewah lah. Sebab ada macam-macam ada. Ada kerang, ada kulit lembu, ada isi lala kering, ada udang kering, ada tapi kalau nak berjimat, kita boleh pilih salah satu daripada lauk yang ada. Kebetulan Wak ada semua tu, Wak masaklah semua sekali. Tapi kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan puan-puan ada hanya ada kulit kerang, ada isi kerang saja, boleh masak isi kerang saja. Ada ikan bilis, masak ikan bilis saja. Kalau ada udang kering, masak udang kering saja. Dan kalau ada hati ayam, masak hati ayam saja. Kalau ada pedal ayam, masak pedal ayam saja. Tak ada masalah pun. Maknanya sambal tahun ni apa saja lauk, apa saja lauk yang kita ada, kita boleh gunakan. Tapi yang bahan utamanya adalah santan dan juga santan, cili dan juga lengkuas. Itu adalah bahan utamalah yang untuk kita masak sambal tahun. Yang penting lengkuas tu kena banyak lah. Cili pun kena banyak. Dan ia mengambil masa lama. So kita biarkan, nanti kita sambung lagi.
from kenapa sambal tahun diberi nama sambal tahun? Kerana pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu mereka memasak sambal tahun ni berulang-ulang sepanjang tahun, dan mereka hanya perlu menambah santan, menambah lauk, isi atau apa saja makan lauk yang cili kan, yang mereka dapat pada hari itu. Jadi mereka berulang-ulang, mereka refill, tambah. Mereka tambah dan tambah. Maka sehingga setahun. Daripada cili ni, daripada sebiji macam ni, sebiji macam ni, menjadi sehingga tinggal sarang sahaja. Tinggal sarang sahaja. Maka waktu itu ia dalam bentuk sambal lah. Tak seperti bentuk ini lagi. Mereka ulang dan ulang. Mereka tambah, mereka panaskan setiap hari, mereka masak setiap hari kan. Waktu itu menggunakan kayu api kan. Mereka tambah, mereka masak, mereka rebus, mereka tambah santan, mereka tambah cili, mereka tambah lengkuas, mereka tambah lauk-lauk yang ada. Contohnya mereka dapat lauk ayam hari itu, ada pedal dan hati, mereka tambahkan ke dalam lauk, dalam sambal ni. Mereka dapat lagi kulit lembu, mereka dapat lagi kerang, mereka tambah lagi. Sebab tu dia jadi satu sambal tahun yang beraneka isinya. Tapi ramuan utama adalah lengkuas. So kita boleh tambah lengkuas. Tambah lengkuas, kita boleh tambah cili. Sehingga ianya menjadi nikmat. Dan sambal tahun ni memang pedas. Memang pedas. Bagi yang penggemar pedas, dan dia dimakan dengan panas-panas dengan nasi begitu saja. Kalau ada lauk lain, sebab sambal tahun ni sudah berlauk. Kalau tuan tengok warna dia pun telah berubah sedikit kan. Kita masak sehingga ianya pecah minyak dan juga itulah. Biasanya santan ni dia akan masak, dia akan jadi pecah minyak santan ni. Ini adalah kulit lembu yang tak serupa kulit lembu sudah, seperti sotong. Rasa dan bau lengkuas akan dominan. Rasa dan bau lengkuas serta cili akan dominan dalam masak sambal tahun ni. Kita akan gaul, kita akan kacau sehingga ianya hancur, agak lumat. Tapi biasanya ini masa yang lama lah, berjam-jam. Cili yang direbus tadi menjadi sehingga tinggal sarang seperti ini. Dan kulit ini adalah tanda-tanda dah telah masak lah kan. Cuma kita perlukan ianya sedikit kering lagi supaya ini sambal yang enak. Harum dia punya, bau lengkuas, bau cili, bau santan, dia punya mix bauan itu menyebabkan dia mendapatkan satu bau yang cukup harum, cukup wangi, cukup menyelerakan. Lihat isi cili yang tinggal hanya kulit sahaja. Ini adalah hasil daripada rebusan yang agak lama lah, dalam 2 jam.
Kelantan pun dah mula pecah minyak. Apabila santan telah pecah minyak, itu adalah menandakan peringkat-peringkat akhir memasak sambal tahun. Okey, inilah rasanya sambal tahun yang aku masak telah kering dan santan yang dimasak telah pecah minyak dan kering dan dia sebati menjadi sambal tahun yang enak. Versi ini ada versi basah, ada satu lagi versi yang versi kering ya. Nanti aku akan kongsikan resepi. Versi ini ada versi basah. Untuk versi keringnya aku akan kongsikan videonya di lain masa. Okey, ini sambal tahun yang telah siap. Boleh matikan api.